dikasih puisi dari Ananda Mas Ananda Zulkifli. Untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Ananda Zulkifli ini adalah pemenang terbaik satu dalam apresiasi puisi tingkat nasional dalam rangka hari ulang tahun RPI yang ke-1. Ananda Zulkifli ini berasal dari NTB. Ya, NTB. Baik, kepada Ananda Zulkifli disilahkan. Ya, ini Mas Ananda Zulkifli, siswa SMK Madapanga. Betul SMA ya? Madapanga, Kak. Ya, SMA Negeri 1 Madapanga. 1 Madapanga, Dima NTB. Silakan. Sajak sebatang lisong. Karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berat di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya. Tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri untuk uang pensiun. Dan di langit para teknorat berkata bahwa kita adalah bangsa yang malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti diupgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang. Langit pesta warna di dalam sanjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam terhimpit di bawah tilam.
bertanya. Tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangguk-manggu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kundang pada matanya, di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapa menjadi gemelau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan, mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan, bila berpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih.